penjara. Tetapi lihat itu di sana. Ia akan datang kepada kita sekejap lagi. Ya, dengan kawan baik saya, ya. Dan dia hanya mengurung saya di sini. Rosenzellers yang indah. Saya mesti akui ini benar-benar indah di sini. Tetapi saya tidak paham. Itu. Apa yang ada di satu kaki? Baiklah, mari kita dan mulai. Saya benar-benar harus melarikan diri dari penjara sekarang. Dan saya membawa kamu semua bersama saya. Ayo pergi! Oke kawan-kawan, kamu sudah lihat. Ini benar-benar penjara perempuan banget. Dan sebenarnya saya hanya ingin menikmati hari dengan... Saya, maksud kawan saya, baik selamanya. Tapi... sekarang dia entah bagaimana menjadi gila dan mengurung kami di sini. Jadi saya bukan satu-satunya di penjara ini yang ingin keluar. Penelope! Tapi baiklah, sekarang mari kita lihat dulu bagaimana saya bisa melarikan diri dari sini dan... Saya pasti memerlukan sokongan Anda, kawan-kawan. Maksud saya, lihatlah ini. Terdapat banyak halangan di sini. Jadi saya rasa pada dasarnya saya memahami. Jika Anda menyukainya, Anda boleh beri jempol dan langgan saya. Mengatasi semua halangan. Dan kemudian saya berharap saya dapat melarikan diri dari penjara ini secepat mungkin. Tapi pertama-tama, mari kita pergi ke sini. Dan wow, apa yang terjadi sekarang? Ah, baiklah. Sekarang saya berada di sini, di sebelah sana. Dan lihatlah di sana. Di sana berdiri BFF saya. Maksud saya bestie saya. Kawan baik saya. Anda faham? Saya juga tidak tahu apa yang berlaku dengannya. Tetapi dia memang gila hari ini. Ya Tuhan, harap dia tidak melihat saya. Kami akan tunggu sekejap sehingga dia pergi. Dan kemudian saya berjalan diam-diam di sebelahnya. Oh, tidak. Kawan-kawan, dia telah menemui saya. Di sini ada butang. Saya tekan. Ayo sekarang, kenapa dia mengejarku? Aku tidak melakukan apapun, tapi semuanya sangat merah jamu di sini. Aku suka. Oh, bagus. Tapi saya perlu pergi dari sini. Baiklah, saya lebih cepat daripada dia. Sekarang dia pikir siapa dia? Sudah tentu saya lebih cepat. Lagipun saya Hannah Vogel. Oh, tidak. Sekarang saya jatuh. Oh, tidak. Sekarang saya bercakap terlalu banyak. Semua. Nampak tak apa yang berlaku bila bercakap terlalu banyak? Dan terlalu aman. Jadi kita harus mungkin buat dulu sebelum bercakap. Hihi. Anda tahu apa yang saya maksud, kawan-kawan. Tapi sekarang saya akan fokus dulu. Saya senang bahwa BFF saya belum bisa menangkap saya sekarang. Dan nah, di sini saya nampak satu lagi laluan rahsia. Yoho! Oke, di mana saya sekarang? Oh, di bilik mandi. Baiklah, mari kita lihat. Dan apa ini? Hanya tandas busuk. Satu lagi tandas? Oke, sekurang-kurangnya yang ini bersih. Apa yang ada di sini? Oke. Oke, saya sebenarnya ingin melihat-lihat dulu. Dan sekarang saya terjatuh di sini. Tapi, oke, mungkin kita teruskan di sini. Jadi saya harap saya... betul. Saya betul-betul tak tahu saya berada di mana dalam penjara ini. Tapi lihat, teman-teman. Ini kelihatannya familiar. Lantai di sini macam lava. Saya pernah mengalami ini sebelum ini. Saya berada di penjara lain dan ia benar-benar... seluruh lantai adalah lava. Jadi, saya pernah melihat ini sebelum ini, kawan-kawan. Saya tidak boleh jatuh ke dalamnya. Baiklah, saya berjaya buat sementara waktu. Tak tahu. Wow, kamu semua nampak tak? Saya sebenarnya nak kata saya tak tahu di mana saya akan pergi sekarang. Tapi, apa ini? Itu? Cepat, pergi dari sini. Oke, tapi aku harus menemukan jalan keluar. Oke, di sini ada dinding. Aku bisa bersembunyi di sini. Lagi. Oke, jadi itu sudah selesai untuk sekarang. Oh, tidak. Apa yang BFF saya buat di sana? Dan kenapa ada butang di sini? Oke, saya dah tekan. Itu dan tapi sedikit. Tidak. Jangan dia tangkap saya. Wah, oh tidak. Hello. Alah, dia betul-betul halau saya keluar dari sini. Jadi, Puff, saya juga tidak dalam keadaan baik hari ini. Biasanya dia sangat baik. Tapi hari ini, sekarang dia betul-betul tidak bersemangat dan sekarang dia lari ke arah saya. Saya perlu memastikan saya cepat di sini. Lebih cepat daripada mereka menaiki tangga dengan cepat. Baiklah, dia sudah pergi. Akhirnya, saya boleh berjalan dengan tenang di sini. Tanpa dia membuatku stres atau begitulah. Tetapi, saya harus mengatakan bahwa penjara di sini... ini mungkin penjara paling cantik yang pernah saya lihat. Sebab semuanya berwarna merah jambu. Lihatlah, ada tuil di sini.
jadi mungkin ke sini, tapi tidak. Ini juga masih ditutup. Di sana ada kantin, di sana ada pintu keluar. Baiklah, saya mesti pergi ke sana. Tetapi bagaimana saya boleh sampai ke sana? Mungkin dari sini. Lihat, ada mesin minuman. Saya akan ambil minuman. Apa yang berlaku sekarang? Saya tiba-tiba jadi cepat. Baiklah, saya rasa saya harus pergi ke sana. Baiklah, saya akan cuba lagi. Ambil nafas dan mulakan. Oh, itu sangat menyenangkan, kawan-kawan. Jadi, sekarang kita panjat cepat-cepat. Saya harus katakan, Anda perlu menjadi sangat aktif jika Anda mahu melarikan diri dari penjara ini. Mungkin di sini. Selamat tinggal. Di sini ada satu lagi butang. Oke, saya pasti akan menekannya. Dan di sini ada tangga. Oke, saya akan bawa tangga ini. Kalau tidak, tiada apa-apa di sini yang boleh membantu saya mungkin. Saya akan pergi sini. Semua tempat ini pun ditutup. Dan di atas sana, kawan-kawan. Itu lorong rahasia seterusnya. Baiklah, saya akan buka dulu yang ini. Lepas tu saya kena melompat tinggi di sini. Sebab cuma ada tangga di sini. Tangga ni tak stabil. Saya akan betulkan semula. Jadi, kita pergi sekarang? Terkata oleh Amara.org Community. Saya telah terhantar. Saya kena tarik tangga tu ke belakang sikit. Memang tak mudah, kawan-kawan. Tetapi tak percaya ada. Okey, cepat naik ke sini dan apa? Mari kita angin mulakan, oh manusia. Angin kencang sangat. Saya hampir tidak dapat bergerak ke hadapan. Saya perlu mengejutkan awak. Gerak sedikit ke hadapan dengan belakang okay. Saya. Berjaya. Ini ketua seterusnya. Dan sekarang... Sekarang saya... Entah di mana saya berada, tetapi... Penelope. Aduh! Tersandung dan jatuh, kawan-kawan. Sepatutnya tak berlaku macam ini. Baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Tidak terlalu buruk. Langsung lanjut. Tersah! Dan ya, macam mana pun kawan-kawan kita tengoklah. Bagaimana kita boleh melarikan diri dari semua ini. Jadi ini tidak masuk akal. Kita sudah berada di bilik seterusnya dan di sini ada pintu macam ini dan ada banyak udara keluar. Ia perlu ditutup, kawan-kawan. Baiklah, saya sudah boleh nampak ini. Saya boleh tutup ini untuk membuatkan injap. Dan di sini ada satu lagi, saya juga perlu menutupnya. Jadi, saya sudah menutup dua injap. Dan ini sudah yang ketiga. Sekarang semua injap ditutup dan saya boleh berjalan dengan tenang di sini. Dan ini juga sudah laluan rahsia seterusnya. Jadi firasat saya berkata, ya sudah cukup panas. Adakah atau orang dan tetapi apa yang berlaku di sini? Ada lagi angin yang begitu kuat sehingga saya rasa seolah-olah saya sedang terbang ya, lagi. Tuan. Sudah tentu. Sebenarnya saya rasa agak baik bahawa kita akan keluar dari sini tidak lama lagi. Tetapi entah bagaimana. Baiklah, sekarang saya akan memanjat tangga dulu dan kemudian kita lihat saja di mana mereka berada. Jadi, dan saya boleh terbang lagi. Oh, ini sangat menyenangkan. Ini benar-benar keren. Yeay, dan lihatlah, saya rasa di sini adalah lanjutannya. Cool. Oke, dan wap. Sebenarnya ini adalah kafetaria. Ya, sebenarnya. Oh, keren orang-orang. Kami berhasil keluar dari penjara gadis di sini. Sebelum sokongan BFR saya. Adakah itu hebat, kawan-kawan? Jadi saya harus katakan, saya sangat menikmatinya. Jika Anda juga menikmatinya seperti saya, sila. Jangan lupa juga subscribe hilang. Channel kami. Jadi, dan tekan loncengnya. Aktifkan jumpa lonceng lagi. Juga. Supaya Anda tidak terlepas video di selamat masa depan. Janji. Dan kemudian kita akan bertemu lagi lain kali. Semoga hari Anda menyenangkan. Hana Anda. Hai semua, ini Emma Vogel. Dan jika Anda ingin lebih banyak daripada kita seperti Verm... Jika Anda mau mendengar burung Anda, lihatlah di Spotify atau di iTunes atau juga tetapi ke Music. Kerana di sana Anda akan menemui yang hebat kami. Drama audio. Dan percayalah, mereka benar-benar sangat dan keren. Ya,
Dengarkan mereka. Selamat bersenang-senang.